daripada aku betul sekarang, okay, sebenarnya untuk kes Bella ni, benda ni tahun lepas. Okay, dah lama. Dan pada ketika itu, tujuan Bella sebenarnya untuk buat suami Bella cemburu. Kita ingat Bella. Bella percaya rakan-rakan media kenal Bella, macam mana Bella sayang Ali. So, dalam pada masa yang sama, bila Bella buat, bila Bella gunakan seseorang ini untuk buat suami Bella sendiri cemburu, sebab pada ketika itu, dia curang bersama dua wanita lain yang Bella tidak perlu sebut nama. Jadi Bella nakkan perhatian dia. So dengan cara itu Bella harap dia memberikan perhatian kepada Bella. Okey, kalau Bella buat macam ni, dia mesti cemburu. Maksudnya Bella memang masih sayang tak dia. So mungkin niat tu mungkin kurang baik kan? Jadi dalam pada masa yang sama nak dia buat cemburu tu, I made a mistake. Sebabkan budak lelaki ni baik pula. Kita ni dah rasa tak dihargai, rasa macam sampah. Jadi bila ada seorang yang orang kata memberi perhatian, Bella manusia biasa. Macam Bella cakap, inilah kesilapan pertama Bella selepas 10 tahun Bella bersama dengan Ali. Dan ini bukan kejadian sekarang. Ini tahun lepas di mana kita sudah pun berbaik. Kita dah berbaik, dah berdamai. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.